Menjelang pemilihan umum 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Magetan, Jawa Timur membuka posko pelayanan bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Kecamatan Karas yang ingin melakukan pindah pilih. Hasil dari pendataan diperkirakan ada 10.000 santri yang menyatakan pindah pilih ke Magetan. Hal itu karena pada saat pemungutan suara 17 April mendatang, para santri yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia tidak dapat pulang ke daerah asal untuk menyalurkan hak pilihnya. Dari 10.000 santri yang menyatakan pindah pilih tersebut, sebanyak 2.000 orang diantaranya merupakan santriwati, sedangkan 8.000 orang lainnya adalah santriawan. Mereka semuanya telah mempunyai hak pilih dan tercatat di DPT daerah asalnya. Untuk pendataan santri putri telah selesai, dan saat ini KPU Magetan sedang mendata pindah pilih bagi para santri putra. Petugas KPU dibantu PPK dan PPS melakukan pendataan para santri yang menyetor KTP dan kartu keluarganya untuk diproses pindah pilih di Kabupaten Magetan. Setelah itu, pihak KPU memberikan formulir model A5 kepada santri yang bersangkutan. Para santri memilih untuk pindah pilih di Magetan karena tidak dapat pulang ke tempat asal mereka. Selain karena alasan biaya transportasi, para santri sudah terbiasa pulang kampung saat Ramadan atau Idul Fitri. Salah satu santri asal Kepulauan Riau mengaku mengajukan pindah pilih karena ingin bisa memilih saat pemilu walaupun tidak pulang. "Nanti pas pemilu saya pilih di sini, Mas. Sebab kalau harus pulang dan memilih di tempat asal, biayanya sangat mahal," katanya. Dan para santri mengaku senang karena dengan pendataan ulang pemilih tambahan dan pindah pilih tersebut, mereka tidak akan kehilangan hak pilihnya. Terlebih saat pemilihan presiden mendatang, sangat penting sekali karena akan menentukan arah kebijakan pemerintah 5 tahun mendatang.